Hello brother fighter, jumpa lagi di Dekor Day Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang MMA dan juga para petarung-petarung MMA. Brother fighter, ada yang seru nih kita mau ngobrolin kali ini, yaitu petarung-petarung di Fight Night 49. Di pertarungan di Fight Night 49 tentunya di tanggal 25 September 2021 menghadirkan petarung-petarung yang luar biasa, yaitu petarung-petarung yang berpengalaman melawan petarung-petarung yang memiliki kemampuan yang bisa dibilang ini adalah bintang pendatang baru dan juga bintangnya di pertandingan nanti. Nah, siapakah yang akan dapat menunjukkan kekuatannya dan eksistensi sebagai petarung yang berpengalaman dan juga melawan petarung-petarung yang memiliki kemampuan fisik dan skill yang mumpuni untuk melawan mereka. Nah, di pertandingan kali ini ada Alwin Kinchai, petarungan yang berpengalaman di welterweight dengan posisi 4 melawan Hanwa yang pindah kelas dari middleweight ke welterweight. Seperti kita ketahui bahwa di welterweight ini ada banyak petarung-petarung bintang ini, tentunya seperti kandang singa. Muhammad Hanwa masuk ke kandang singa di mana di welterweight merupakan petarung-petarungan para petarung ini yang luar biasa ganas. Di mana championnya Winry Patilima nanti akan bertarung. Ada Alex Monster, ada Rudy Ahong, ada Theodorus Ginting, ada Alwin Kinchai, Muhammad Sofi'i dan lainnya. Sedangkan di middleweight, kenapa dia pindah? Kemungkinan karena memang petarung di middleweight ini ternyata hanya beberapa orang aja, bisa dihitung dengan jari. Ada Muhammad Hanwa, ada Rotama Silalahi, ada Asep Sudrajat. Ya bisa dibilang kemungkinan memang tidak ada challenge. Menurut Muhammad Hanwa mungkin dia akan pindah ke welterweight dapat memberikan kesempatan dia untuk naik serta meniti karir di welterweight. Dan tentunya ada juga tantangannya, yaitu menurunkan berat badan. Di middleweight yaitu 84 kilo, sedangkan di welterweight yaitu 77 kilo. Berapa banyak kilogram yang harus dia turunkan untuk masuk ke kelas ini? Tapi kita nggak tahu proses penimbangan nanti apakah dia berhasil menurunkan berat badan serta menghadapi tantangan melawan Alwin Kinchai nantinya. Karena menurunkan berat badan bukan hal yang mudah. Bisa mengurangkan stamina dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Tapi kita gak tahu teknik apa yang digunakan oleh M. Hanwa untuk menurunkan berat badan serta staminanya seperti apa nanti di pertandingan melawan Alwin Kinchai. Nah, Alwin Kinchai sendiri memang sudah mempersiapkan dirinya untuk bertanding di pertandingan Fight Night 49. Terlebih dia selalu melatih rahangnya yang kuat. Walaupun dipukul, dia masih ibaratnya memiliki pertahanan rahang yang kuat, sehingga kelemahan-kelemahan dari setiap pertandingan stand up bisa dihindarkan. Nah, ini Alwin Kinchai memang luar biasa, kita sebut macan kerinci. Kenapa? Karena pernah melawan Theodorus Ginting dan meledeknya ketika berada di posisi ground dan posisi di bawah. Ini luar biasa Alwin Kinchai ini. Menang gak menang tetap menjadi idola di dalam setiap pertandingan. Walaupun umurnya juga lumayan, tapi dari segi pertarungannya luar biasa. Ini kita mendukung nih. Tapi secara prediksi dari kemampuan, skill dan juga di pertandingan kali ini lawannya M. Hanwa, saya memegang M. Hanwa sebagai yang kalah nih. bukannya memilih ya, bukannya mengidolakan Alwin Kinchai, tapi secara statistik kemampuan dan skill memang Alwin Kinchai berada di atas M. Hanwa. Terlebih lagi pengalaman Alwin Kinchai serta pertahanannya dari segi rahangnya yang kuat serta skillnya, pengalamannya serta kemampuannya memang di atas M. Hanwa. Tapi apakah M. Hanwa dapat memberikan kejutan di pertandingan kali ini di 25 September ini, hari Sabtu ini, kita kan nggak tahu. Nah, tapi tantangannya tentunya dari penurunan berat badan itu staminanya M. Hanwa yang akan terkuras nanti. Serta Alwin Kinchai memiliki stamina juga kekurangannya di stamina. Yaitu jika menghadap sampai ronde ketiga, tentunya jika tidak menjaga staminanya dengan baik, tentunya akan habis di ronde ketiga. Tapi pertandingan ini kemungkinan berada di ronde kedua saja.
atau ronde pertama kita akan nggak tahu. Tapi di pertandingan kali ini, secara prediksi saya memprediksikan Alwin Kincaid sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Karena memiliki pengalaman, skill, serta statistik memang ada perbedaan. Tapi kenapa di Alwin Kincaid ini dipertemukan dengan Hanwha yang peringkat yang pindah kelas gitu. Padahal banyak petarung-petarung di welterweight yang bisa kita bilang memiliki kemampuan bisa menghadapi M. Hanwha dulu sebelum Alwin Kincaid. Atau mungkin Alwin Kincaid memang sudah siap bertarung di pertandingan kali ini, menanti-nanti lawannya. Ada Ahmadi, ada Sarwo Edi, Iman Lesmana, ada juga masih ada lagi Muhammad Sandi, Muhammad Sofi'i. Itu merupakan petarung-petarung yang memiliki skill juga bisa menghadapi M. Hanwha. Jangan, tapi memang kita nggak tahu macam mana, gimana, seperti apa nanti pertarungannya untuk masuk ke dalam welterweight dan dimasuk di ranking keberapa dengan jika memenangi pertarungan melawan Alwin Kincaid. Ini merupakan tantangan yang luar biasa. Oke, kita beralih ke Ajuldi Hamro dan Alpris Mantaco. Dari segi permainan, tentunya Ajuldi Hamro sebelumnya pernah kalah juga, kalah telak juga dari lawannya. Nah, dari skill memang banyak yang perlu diperbaiki dari Ajuldi Hamro, dari segi stamina dan juga dari segi fighting teknik, stand up maupun ground yang masih perlu ditingkatkan. Karena jika Ajuldi Hamro ini boleh fokus di permainan ground, kemungkinan ditingkatkan di sana dan juga membawa Alpris Mantaco bermain ground. Tapi jangan salah, Alpris Mantaco ini bermain stand up maupun ground memang all rounded. Dia bisa meladeni Ajuldi Hamro di atas maupun di bawah. Tapi dari segi pertandingan, statistik permainan, walaupun rankingnya kurang lebih hampir sama, 13 dan dekat sekali berada di 20 besar ke bawah. Dan kita bisa bilang di pertandingan kali ini Alpris memiliki chance untuk menang. Memiliki chance untuk menang dari Ajuldi Hamro. Kecuali Ajuldi Hamro mengganti teknik permainan, strategi permainannya untuk melawan Alpris Mantaco. Mengganti strategi permainannya dari gaya-gaya permainan sebelumnya. Atau meningkatkan skill-skill bertarungnya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi di sini saya memprediksi Alpris memenangkan pertandingan kali ini. Tapi kita nggak tahu Ajuldi Hamro memerlukan apa namanya, menyiapkan strategi apa untuk mengalahkan Alpris Mantaco di sini. Saya berharap Alpris dapat menunjukkan permainan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan Fight Night 49 ini. Oke, teman-teman, bagi yang memprediksi, tulis di komen di bawah. Silahkan memprediksi dan alasannya apa kalian memprediksi petarung ini di Alpris memenangkan atau Ajuldi Hamro yang menang. Oke, Rama di flyweight bout Rama melawan David. Kalau bisa dibilang, Rama ini merupakan petarung yang berpengalaman karena pernah mengalahkan, yaitu siapa lagi kalau bukan Becak Lau dalam merebut sabuknya. Tapi sayangnya Rama Supandi ini kalah oleh Adi Ruminto di pertandingan title weight. Nah, masalahnya adalah di sini Rama pernah kalah oleh Adi Ruminto dan dapat dilihat kelemahannya. Tentunya David dapat melihat dan mempelajari kelemahan-kelemahan dari Adi Ruminto sendiri dari setiap kelemahan-kelemahan dari Rama Supandi dari setiap pertandingannya. Nah, David ini kalau bisa dibilang pendatang baru yang bisa dibilang dia bintang ya di setiap pertandingan karena memang dari kemampuan power maupun skill serta stamina dia menguasai. Nah, sedangkan Rama ini merupakan petarung yang veteran, kalau bisa dibilang memang lama, senior gitu, yang membuktikan nanti mau membuktikan bahwa masih eksis, gue masih bisa memiliki kemampuan yang lebih nih walaupun pernah kalah title weight dan juga pernah mengalahkan Becak Lau Suardi gitu. The Hellboy ini pernah meraih kemenangan kalau nggak salah 6 kali menang dan 3 kali kekalahan. Tapi meski
bukan rekor yang sempurna, Rama ini pernah mengalahkan Becak Lau dan juga memiliki sabuk juara. Ini yang gak bisa diremehkan dari Rama Supandi ini. Nah, kalau bisa dibilang Rama ini all-rounded juga, all-rounded. Dia bermain stand-up-nya oke, bermain ground-nya juga jago, submission-nya juga oke. Apalagi dia pernah mengalahkan Suari dengan RNC. Apakah dia akan memenangkan pertandingan melawan David dengan RNC juga? Ataukah memang David dapat menggila, panas, membuat oktagon panas untuk melawan Rama Supandi? Tapi apakah David bisa mengalahkan Rama Supandi? Nah, di sini saya bukannya meremehkan Rama Supandi, tapi dari segi potensi si David di sini memang luar biasa dari cara bertarungnya dan semangatnya dalam menghadapi lawan-lawannya. Tapi dari segi strategi Rama masih bisa menguasai. Nah, apakah Rama dapat menjalankan strateginya untuk mengalahkan David nanti, atau David dapat menjatuhkan Rama Supandi dan mendapatkan ground and pound ataupun mendapatkan TKO di pertandingan nanti? Kalau di pertandingan kali ini tentunya saya mendukung petarung muda seperti David yang pendatang baru dengan bintang di setiap pertandingannya. Tentunya saya coba memprediksi bahwa di pertandingan kali ini David menang di pertandingan kali ini. Oke. Di flyweight bout. Kita beralih ke atomweight interim. Di atomweight interim ini tentunya karena mereka memperebutkan sabuk interim di sini, karena memang kalau bisa dibilang Ade Permana ini sudah memiliki sabuk dan tidak bisa menjalankan pertandingan, sehingga diadakan atomweight interim di sini. Nah, yang memperebutkan adalah Faisal dan Novan Kaunang, di mana top contender di atomweight adalah Faisal Lase dan posisi kedua adalah Novan Kaunang. Tentunya ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membawa sabuk juara ke daerahnya masing-masing. Nah, Faisal juga sangat sangat berambisi untuk membawa sabuk juara atomweight ke kotanya. Tentunya Novan Kaunang juga nggak kalah, karena yang saya tahu Faisal ini merupakan berasal dari Bali MMA, sedangkan Novan Kaunang berasal dari Asta, di mana ada Mario dan juga ada Suwardi di sana. Tentunya dengan masukan-masukan dan input-input dari kawan-kawan di satu camp, tentunya dapat memberikan tips atau memberikan wejangan untuk Novan Kaunang bagaimana memenangkan pertandingan melawan Faisal Lase. Ini adalah pertandingan panas dan pertandingan yang seru yang bakal terjadi di Oktagon malam nanti. Tentunya ada Alwin Kincai, AM Hanwa, ada Alpris Mantako, Ajun Dihamro, ada Rama dan David, ada Faisal Novan. Ini merupakan pertarungan yang memang wah gila. Kalau bisa dibilang ini pertarungan oktagon yang panas. Dan ini akan berakhir sebentar. Karena apa? Karena dua-duanya ini merupakan petarung yang berambisi. Entah itu akan berakhir di ronde pertama atau berakhir di ronde kedua, tapi kita nggak tahu karena ini adalah atomic interim. Apakah mereka sangat men-save, menyimpan energinya sampai ronde ketiga? Ada beberapa pemain yang memiliki trik menyimpan energinya dengan memberikan serangan-serangan kecil untuk mentes serta menjadi teknik bertarung defense untuk menjaga staminanya agar dapat save, agar dapat tersimpan di sampai ronde ketiga. Dan tentunya ronde ketiga dikeluarkan dengan sepenuhnya untuk menjatuhkan lawan. Ada juga petarung-petarung seperti itu. Nah, kita bisa lihat nanti bagaimana Faisal Lase dan Novan Kaunang bertarung. Di sini saya pun akan memprediksi, ini susah nih kalau Faisal Lase melawan Novan nih. Tentunya kemampuan bertarungnya dua-duanya memang luar biasa. Tapi saya prediksi di sini Novan Kaunang akan memenangkan pertarungan sangat tipis. Kemungkinan bisa Faisal Lase menang atau Novan Kaunang. Tapi
Saya di sini memprediksi Novan Kaunang menang, tapi Faisal Aceh ini berbahaya sekali untuk Novan Kaunang. Kemungkinan juga Faisal Aceh bisa menang. Tapi di pertandingan kali ini saya memprediksi Novan Kaunang menang. Ini bukan berdasarkan saya ngefans atau dukungan, tapi berdasarkan dari teknik pertandingan serta persiapan yang telah dibuat. Saya berharap Faisal Aceh dapat menunjukkan kemampuan sepenuhnya di sini dan dapat men-take down maupun menjatuhkan Novan Kaunang. Itu yang saya harapkan. Novan Kaunang sendiri memiliki strategi bertarung yang luar biasa yang dipersiapkan untuk melawan Faisal nanti. Oke, teman-teman, bagaimana prediksi kalian? Ini tentunya prediksi saya hanya prediksi sebagai peminat MMA saja atau penyuka MMA. Dan berdasarkan dari track record pertandingan-pertandingan sebelumnya serta statistik pertandingan. Tentunya teman-teman ada juga yang memprediksi berbeda. Tapi seperti apa nanti hasilnya, kita akan menonton di hari Sabtu tanggal 25 September tahun 2021. Oke, teman-teman, jumpa lagi di video berikutnya. Tentunya kita akan menonton hari Sabtu ini. Tetap semangat dan tetap sehat agar bisa menonton One Pride MMA di Fight Night 49 yang panas nantinya. Saya pamit. Bye-bye.